Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Uti Official, channelnya Petani Muda Indonesia. Di video kali ini kita jalan-jalan ke kebun miliknya Mas Jaka, petani porang. Kita akan melihat hasil porangnya Mas Jaka yang usia masuk 2 musim. Dan ini orangnya, namanya Mas Jaka dan juga masih bujang, sudah termasuk petani sukses. Tanam porang dan juga tanam karet ada, tanam kopi juga ada. Ini dulu bibit cabutan atau umbi atau katak, Mas Jaka? Ada yang cabutan, juga ada yang umbi, dua macam. Ini usia masuk 2 musim tahun ini ya? Bagus ini. Ini di belakang rumah cuma sebagian lahannya, setengah ya, yang ditanam, tidak semuanya. Mungkin waktu yang musim lalu karena keterbatasan bibit jadi tanamnya cuma segini. Ini tinggi pohon kalau nggak miring hampir setinggi pemiliknya ini. Nah, kalau yang ini melebihi petaninya, ini besar sekali. Perkiraan umbinya berapa kilo kayaknya, Mas Jaka? Satu pohonnya sekitar 1-2 ya. Kalau musim ini tidak dipanen, tinggal nunggu musim depannya lagi, kemungkinan besar sudah sampai 5 atau 6 kilo ya. Mantap ini. Ini perawatannya dipupuk atau dibiarkan saja? Pupuknya pakai pupuk kandang atau pakai pupuk? Mantap ya ini. Kuat banget ini. Ini ada yang calon bunga ini nanti bisa dijadikan bibit juga. Kalau bisa sampai 3 musim bagus ini, walaupun tidak ditanam semua lahannya. Kira-kira berapa ratus pohon yang ada di sini, Mas Jaka? Kalau sampai 3 musim
satu pohonnya bisa 5 kilo dikali 300. Kalau untuk harga umbi porangnya termurah 10.000 per kilo, dikalikan saja, wah, bisnis yang sangat menjanjikan ya. Tinggal tanam, nunggu tumbuh, perawatan ringan. Terima kasih sudah melihat video kami bersama channel Mas Udi Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Mas Udi Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.